Assalamualaikum. Kita bertemu dalam episod pertama kita lukis-lukis. Hari ini saya nak lukis mengenai mesin kawah stainless steel. Kalau anda memang mengikuti channel kami, mesti anda dapat tengok real life mesin kawah stainless steel ni. Mesin kawah stainless steel ni, perkara pertama yang membezakan dia daripada mesin kawah lain adalah material dia. Yang kedua, kalau tengok apa yang saya lukis ni, bentuk kawah dia macam periuk kan? Dia tak macam bentuk kuali. Kalau mesin kawah yang lain, kawah dia berbentuk kuali. Ini macam periuk. Bodi mesin kawah ni berwarna hijau. Kalau belah atas tu yang petak tu adalah tempat motor mesin. Itu tempat enjin lah. Bilah yang penyambut, bukan bilah pengacau. Yang bersibuk, yang tu dibuat dari legroom. Okey, kalau perhatikan dekat bawah tu macam ada tempat lapik. Sebenarnya itu tempat nak letak dapur gas. Dapur gas ni kalau beli mesin kami dapat percuma sebenarnya. Dekat bahagian kiri mesin ataupun belah kanan dalam video ni, itu tempat pemegang. Jadi senanglah kita nak menggerakkan mesin ni. Okey, yang best mesin ni dia ada roda. Jadi sangat mudah kita nak ubah ke sana sini. Tada, sama plug ke mesin wire itu. Make sure anda ikuti langkah-langkah penjagaan motor mesin dan plug di video-video kami yang sebelum ini.